Kementerian Pendidikan tiada halangan membenarkan mana-mana agensi kerajaan seperti Suruhanjaya Pilihan Raya SPR untuk mengadakan aktiviti di kampus universiti bagi membentuk golongan mahasiswa yang mempunyai nilai kepimpinan dan integriti. Jelas timbalan Menteri Pendidikan Teo Ni Ching, ia bersesuaian dengan pindaan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU yang dilaksanakan dalam persidangan lalu. Kita memang tak ada apa-apa sekatan kalau sesebuah agensi kerajaan seperti SPR nak masuk ke kampus untuk mengadakan apa-apa aktiviti sama ada forum ataupun sesi urus ataupun perbahasan. Kita memang tak ada halangan. Dan saya rasa itu adalah apa yang kita nak, pindaan yang kita buat pada tahun lalu itu adalah that is our intention, hasrat kita bahawa kita memang nak menggalakkan mahasiswa-mahasiswa kita supaya mereka ada kebebasan untuk berpolitik. Teo Ni Ching menjawab pertanyaan Ahli Dewan Negara Senator Yusmadi Yusof yang mahu mengetahui adakah agensi kerajaan dibenar masuk ke kampus universiti dalam usaha membantu mahasiswa ke arah kepimpinan politik terbaik. Pindaan terhadap Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971 yang membenarkan mahasiswa aktif berpolitik diluluskan dengan sebulat suara pada 10 Disember lalu di Parlimen. Pindaan membabitkan pemansuhan Seksyen 15-2-C AUKU yang menghalang mahasiswa terbabit dalam kegiatan politik di kampus sekaligus memberi lebih banyak ruang dan kebebasan untuk bersuara serta berpolitik.